Jamaah Umroh PT Al Muna Wisata Alami Selasa sudah tiba di Jeddah sekitar pukul 11 lewat 30 malam waktu Arab Saudi. Perjalanan dari Kuala Lumpur menuju Jeddah kurang lebih memakan waktu 9 jam. Saat masih berada di pesawat, 90 jamaah Umroh Al Muna Wisata Alami sudah melakukan niat yaitu di kota Yalamlam untuk menunaikan ibadah umroh. Direktur PT Al Muna Wisata Alami Mukdi mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melancarkan perjalanan hingga sampai ke Arab Saudi. Haji Muda Sapana kerapnya berharap kepada jamaah umroh selalu tolong menolong saat melakukan ibadah ke Tanah Suci Mekah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kelancaran, keselamatan dari pergi. Mudah-mudahan sampai pulang kita dalam keadaan sehat walafiat, selamat, lancar semuanya. Dan pulang kita mendapatkan umrah yang makbul, diampunkan segala dosa, dan juga dengan hajat yang digabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedua, kita harus perbanyak namanya ibadah tolong menolong. Kalau umpamanya yang sakit kita bantu, kalau umpamanya ada yang ketinggalan, jajar barang kawannya diambilkan, serahkan ke saya biar saya menyerahkan kepada saya, kepada ya ke mentawib saya, terus saya yang akan menyampaikan para jamaah. Dari pantauan CSM TV, tampak para jamaah Al Muna Wisata Alami sudah menggunakan kain ihram untuk melaksanakan umroh yang pertama. CSM TV, Madahkannya.